ketuhanan saja. Ya, banyak yang paling menonjol. Yang paling menonjol itu di situ. Kan ada juga yang tentang imamah kan. Doktrin-doktrin Syiah kan banyak, Khawarij juga banyak. Jadi nggak hanya Sekte-sekte kayak gitu. Iya, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dari kecenderungan para mufasir tergantung itunya, doktrin yang dianutnya ya, atau teologi yang dianutnya. Oh ya. Kita belajar tentang itu. Terus kemarin sudah belajar tentang tafsir Al-Qumi, Al-Mizan, ya. Dapat nggak Majelisul Qa'imah menyimpulkan dari tafsir Syiah secara umum? Apa sih? Gimana, Bu? Dan kemarin sudah belajar kitab-kitab tafsir Syiah ya. Apa yang dapat sampean simpulkan yang didapatkan dari belajar itu? Tentang tafsir Syiah itu sendiri, ciri-cirinya, mungkin karakteristiknya atau apa? Saya mengambil salah satu nggak apa-apa. Dua lah. Dari karyanya Al-Qumi sama At-Tabasri. Iya. Nggak apa-apa kan, Bu? Ya, secara keseluruhan nggak apa-apa sih. Oh iya. Kalau menurut saya yang Al-Qumi itu sepemahaman saya, tafsirnya Al-Qumi itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, yakni sumber premier dalam ilmu tafsir, lalu riwayatnya itu orang-orang meriwayatnya itu dari golongan orang-orang yang jujur, lalu tafsirnya itu berisikan keutamaan ahlul bait dan metode yang digunakan itu sumbernya dari bilmaksud dan bilroi, lalu metodenya ijmali dan bercorak madhabi. Lalu yang atau basri itu keunggulan dari kitab tafsirnya, yakni kitabnya itu mencakup banyak segi aspek keilmuan dan pembesarnya itu termasuk pembesar ulama Syiah. Nah, juga kitab tafsirnya itu disebut sebagai Umdatul Mufassirin, yakni tempat sandaran mufassir. Seperti itu metode yang digunakan, yakni tahlili dan bersumber bilro'i serta coraknya Tuan Luwo. Contoh penafsirannya? Contohnya saya lupa. Apa coba contoh penafsirannya? Lupa, Bu. Belajar itu. Lupa. Ya udah, terima kasih Mbak Nurul. Ganti yang lain ya. Lama, Bu. Langsung lift ya, Bu? Ya, langsung. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mbak Aini. Mbak ini bisa diaktifkan audionya. Iya, Bu. Ya, coba Mbak Aini jelaskan secara singkat tentang tafsir karya Nu'man Al-Hayyun. Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Nu'man bin Hayyun ini adalah tafsir yang bercorak Syiah Ismailiyah. Ya. Corak ini tafsir ini karya Abu Hanifah Nu'man bin Hayyun. Kemudian tafsir ini lebih dominan
menggunakan metode penafsiran ro'yi. Namun, terdapat pentakwilan dari khobar atau hadis. Dan aliran Syiah Ismailiyah ini sering disebut juga dengan aliran Batiniyah. Dan konsep takwil dalam Syiah Ismailiyah ini hanya terbatas menurut pandangan para imam mereka, dan mereka mengabaikan pendapat selain kelompok mereka. Coba contohnya, contoh penafsirannya yang terkait dengan teologi apa? Contohnya yang berada dalam surat Hud, nggih, surat Hud ayat 38. Yang menjelaskan mengenai kapal. Mengenai komponen kapal. Yang menurutnya komponen dasar pembentuk kapal itu ada 4 komponen. Kemudian yang kayu dan besi itu sebagai komponen pokok, bahan pokok. Dan keduanya ini itu menjadi perumpamaan utama yang semisal dengan akal dan jiwa. Sudah. Sebagaimana seperti akal dan jiwa sebagai komponen ketiga dan keempat. Sampun, Bu. Ya, terima kasih Mbak Aini. Ganti Mbak Rizky ya. Oke, terima kasih, Bu. Ibu. Mbak Rizky, coba apa pengertian tafsir madhabi yang sampean ketahui? Suatu aliran pemikiran yang berisi hasil-hasil ijtihad dari para ulama terdahulu atau klasik hingga kontemporer dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu yang telah dipilih oleh masing-masing mufasir dan nantinya diikuti oleh orang banyak orang berikutnya. Kaitannya dengan madhab ada enggak? Ada, Bu. Ya, gimana? Kan itu madhab sendiri itu metode atau manhaj yang berasal dari pemikiran para ulama. Jadi pemikiran para ulama itu nantinya jika diikuti orang-orang berikutnya, baik itu muridnya atau orang-orang setelah muridnya, itu nanti dikatakan madhabku. Madhab apa yang kita pelajari sekarang ini? Kan lebih khusus tafsir madhabi ini. Madhab Syiah. Masa madhab Syiah saja? Enggak, secara umum kita belajar tafsir madhabi ini, kita belajar bagaimana mufasir-mufasir itu menafsirkan ayat dari kecenderungan mereka terhadap doktrin-doktrin teologi mereka. Itu intinya, ya. Jadi tidak secara umum, tapi kan nanti kan tidak menyebutkan seperti itu, ya. Dari kita belajar beberapa kitab tafsir Syiah kemarin, bisa nggak Mbak Rizky menyimpulkan apa saja ciri-ciri dari tafsir Syiah yang sudah dipelajari itu secara keseluruhan? Hampir sama kan? Ciri-cirinya kalau dari presentasi kemarin mazhab Syiah itu banyak. Ada yang fanatik misalnya itu mengagungkan Sayyidina Ali sebagai pemegang otoritas kebenaran atau setelah meninggalnya Nabi sebagai pemimpin. Ada juga Syiah moderat yang tidak terlalu fanatik. Mereka juga mengambil riwayat-riwayat dari golongan lain selain Syiah. Tapi rata-rata itu pun menjelaskan
mengenai Nabi dan Ahlul Baitnya. Ya. Coba diterangkan sedikit tentang tafsir Al-Qumi, contohnya, contoh dari penafsiran ayat-ayat teologi Al-Qumi. Seingat saya itu surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu penafsiran tentang imamah. Al-Qumi menafsirkan kata as-sirat itu sebagai jalan yang lurus. Maksudnya itu jalan menuju kebenaran, seperti kebenaran untuk apa nggih, menuju ke Sayyidina Ali, seperti gitu. Sedangkan waril mahdubi alaihim waladdallin itu mereka yang tersesat atau mereka itu yang tidak mengikuti imamah yang sama seperti Sayyidina Ali. Seperti itu. Terima kasih Mbak Rizky. Ganti yang lain ya. Nggih, matur nuwun Bu. Ngapunten. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rashid, bisa dengar suara saya? Mas Rashid? Oke, saya ganti Mbak Hima dulu ya. Ya, Mbak Hima. Coba saya berikan contoh penafsiran. Loh. Keluar. Mbak Nelly. Mbak Nelly, bisa dengar suara saya? Mbak Nelly? Mbak Nelly? Mbak Nelly. Mbak Fatimah, bisa gabung ya. Kameranya bisa diaktifin. Gabung. Ya. Oke, Mbak Fatimah, coba bandingkan apa sih sisi perbedaan antara madzhab tafsir sama tafsir madhabi? Madhabi, madhab tafsir sama tafsir madhabi. Ya. Kalau madhab tafsir itu coraknya, kalau terus kalau tafsir madhabi itu metodenya, kalau madhab tafsir itu jenis tafsirnya itu termasuk madhab apa, mungkin seperti itu. Mengkaji dari segi kajiannya, kita khusus ke tafsir madhabi saja. Kita belajar tafsir madhabi ini untuk mengkaji apa sih sebenarnya?
Tafsir madhhabi ini untuk mengkaji karya tafsir para mufassir itu termasuk tafsir madhhabi yang mana, terus diperdalam tafsir mereka melalui apa jenis madhab yang dianut. Contohnya kayak At-Tabarsi, itu kan masuk golongan tafsir Syiah Asy'ariyah kalau nggak salah. Jenis tafsirnya itu tafsir madhabi tentunya karena condong kepada golongan Syiah dan termasuk golongan Syiah, tapi juga termasuk tafsir lughawi karena juga membahas aspek kebahasaan juga, tapi banyak lagi yang dibahas di tafsirnya At-Tabarsi selain hal tersebut. Bisa menyebutkan contoh penafsiran ayat-ayat teologi? Bisa dari teologi, bisa dari At-Tabarsi. Kalau dari At-Tabarsi, surat itu terkait imamah. Ya. Surat apa ya? Itu kalau mboten salah tentang prinsip imamah itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Ini itu yang bahas At-Tabarsi. Ya, coba intinya gimana? Bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat itu dari kecenderungan madhab beliau? Di dalam surat Al-Baqarah itu tadi yang dibahas oleh At-Tabarsi itu ada kata waliyu, kalau nggak salah. Nah, waliyu itu merujuk kepada Ali sebagai penerusnya Nabi Muhammad. Maksudnya sebagai penerus khalifah di kata waliyu, kalau nggak salah. Ya, aspek kebahasaan juga waliyu itu merujuk ke Ali menurut tafsirnya At-Tabarsi. Dari situ apakah sebenarnya menurut Mbak Fatimah penafsiran seperti itu benar nggak sebenarnya menurut Mbak Fatimah sendiri? Apakah sesuai dengan kaidah penafsiran atau syarat-syarat mufasir yang sebenarnya gimana? Menurut pribadinya Mbak Fatimah sendiri memandang itu. Bisa nggak kita merujuk itu? Kurang sesuai. Kalau merujuk ke situ, ya. Sepertinya tidak, Bu, menurut saya. Saya kurang setuju dengan tafsirnya At-Tabarsi dari surat Al-Baqarah itu tadi. Apakah merujuk, kita boleh? Kalau jadikan dasar untuk iya, Bu. Apakah boleh jadi rujukan? Kalau untuk jadi rujukan sepertinya bisa. Rujukan sebagai pembanding antara apa? Penafsir yang lain, bukan sebagai patokan itu benar, itu harus benar, mutlak benar enggak. Sebagai rujukan saja bisa, Bu. Menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Fatimah. Silakan, ya bisa live ya. Mas Rashid sudah gabung ini. Ya, dari tadi ditunggu-tunggu nggak masuk-masuk. Oke. Iya Bu, ini nah, tadi apa? Iya Bu. Ya, bisa dijelaskan secara singkat tentang tafsir Ash-Shafi? Sama contoh penafsirannya. Oh, bisa, Bu. Ya, silakan. Oh, beserta contohnya, Bu. Ya, singkat saja, enggak usah banyak-banyak. Intinya. Oh, singkat. Ya. Jadi, biografi Shafi tadi, tafsir Ash-Shafi, itu kan karyanya Muhsin Al-Kasyani. Ya. Dan nama lengkapnya dari Muhsin Al-Kasyani ini Mulla Muhsin Al-Fayyad Al-Kasyani. Yang kelahirannya itu pada 15 September
tahun 1598 Mei dengan umur 81 tahun. Tentang paradigmanya, latar belakang atau paradigma dia menafsirkan Al-Qur'an apa? Oh, keahliannya itu, Bu. Paradigma dasar pemikiran dia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an apa? Itu, Bang. Yang ada contoh di surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Nah, dari contoh penafsiran tafsir Sufi As-Safi ini, Imam Musain menafsirkan lafaz dzalika merujuk pada Sayyidina Ali. Kemudian Alkitab sebagai gambaran dari Ali. Dan Al-Muttaqin adalah Syiah. Karena hanya kaum Syiah yang bisa mengambil manfaat dari Sayyidina Ali. Jadi itu tadi apa contohnya. Ya, terima kasih Mas Rosyid. Sudah cukup ya. Mbak Nelly. Oh, sudah gitu aja. Ya, ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Sama-sama. Lain kali nggak usah baca ya. Baca apa, Bu? Ya, enggak. Udah. Nelly, sekarang Nelly. Ya, terima kasih Mas Rosyid. Ya, Bu, saya. Ya, coba sampean jelasin secara singkat tentang tafsir Al-Qumi sama contoh penafsirannya. Ya, tentang tafsir Al-Qumi. Tafsir Al-Qumi ini menggunakan metode ijmali. Kemudian pada sumbernya beliau menggunakan sumber tafsir Bilro'i dan Bilmaksur. Dengan menggunakan Bilro'i, yaitu beliau menggunakan penafsirannya dengan bertumpu pada rasio atau akal. Sedangkan pada Bilmaksur, yaitu beliau menitik beratkan pada penafsiran dengan menggunakan riwayat-riwayat. Kemudian corak tafsirnya beliau menggunakan corak tafsir madhabi. Contohnya penafsiran. Kemudian untuk contohnya, contoh penafsiran Al-Qumi seperti dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang imamah, bukan dalam fikih, beberapa tentang fikih. Contohnya, contohnya dijelaskan penafsirannya. Iya, lafaz apa yang dimaknai dari segi mazhab teologinya? Apa ya? Dari segi mazhabnya tentang yang tentang imamah itu, beliau menafsirkan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang ada dalam Allah. Itu Al-Qumi itu termasuk seorang mufassir Syiah yang gimana, yang fanatik dengan mazhabnya apa dia moderat? Dengan mazhabnya. Seorang pribadi mufassir Syiah yang fanatik atau ekstrim, ataukah yang moderat? Yang moderat. Ya. Padahal beliau kan punya paradigma bahwa sumber makna Al-Quran itu harus dari riwayat para imam. Berarti kan otomatis dia tidak menerima selain dari riwayat para imam, berarti kan termasuk fanatik kan yang ekstrim ya, Al-Qumi kan, ya. Ya terima kasih Mbak Nelly, ganti yang lain ya. Nelly B.
Bayi, siapa ya ini namanya ya? Halo, assalamualaikum. Halo Bu, waalaikumsalam. Ini siapa ini, Bayi? Raffi Ageng Bu. Hah? Raffi Ageng. Oh. Raffi Ageng. Ya, Raffi Ageng. Coba jelaskan karakteristik dari tafsir Syiah yang sudah kita pelajari kemarin. Setahu yang saya paham itu mereka itu seperti apa ya? Tidak mau memakai dalil-dalil yang seperti hadis-hadis kalau enggak dari ahlu. Kemudian mereka lebih mempercayai ya kayak menomorsatukan para imam-imam Syiah daripada ulama-ulama yang selain Syiah. Jadi mereka lebih pro ke mazhabnya sendiri ketimbang ke selain Syiah, mereka enggak mau menimam. Seperti itu Bu yang saya. Selain itu ada lagi? Selain itu itu aja sih. Saya sebagai dasar penafsiran mereka apa? Dasar pemikiran mereka untuk sebelum menafsirkan, ketika mau menafsirkan. Mereka berpegangan pada apa selain sumber itu? Apakah dari Al-Qur'an juga? Apakah doktrin-doktrin Syiah itu juga menjadi dasar mereka? Dasar penafsiran? Iya. Nggih, doktrin-doktrin Syiah. Apakah semuanya meyakini adanya makna batini atau ada yang tidak? Yang saya ingat ya meyakini semuanya. Berarti itu kan termasuk karakteristik juga kan ya dari tafsir Syiah. Nggih, nggih. Terus kalau terkait sama tahrif, gimana sampai menyimpulkan dari kelima kitab tafsir itu tentang tahrif? Ada yang meyakini, ada yang tidak? Siap bisa menyebutkan? Ya, dari setiap mufasir yang mengarang kitab-kitab itu kan ada beberapa yang tidak memakai itu, tidak meyakini juga. Nah, itu saya lupa alasannya, Bu. Ya, jadi itu bisa termasuk karakteristik kan. Karakteristik. Nggih, nggih. Tujuan dari penulisan tafsir itu tidak hanya karena keilmuan kan, tidak hanya keilmuan semata, karena tujuan apa lagi? Nggih. Mungkin tujuannya apa ya? Lebih seperti kayak ingin memberikan pada membuktikan bahwa tafsir Syiah itu gimana ya, kayak mereka lebih condong ke ulama-ulama Syiahnya seperti itu. Untuk legitimasi ya, untuk menguatkan, menguatkan mereka. Iya, gitu. Menguatkan mazhab. Mempertahankan mazhab mereka. Ya, terima kasih Mas Raffi Ageng. Sekarang ganti Mbak Hima ya. Oke. Mbak Ima, apa yang sampai pahami dari tafsir madhabi? Apa yang sampai pahami dari tafsir madhabi? Ya, assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Baik, tafsir madhabi, yakni tafsir, mana tafsir itu berbicara tentang mazhab atau ideologi teologi Islam, berbeda dengan madhabi tafsir. Ya, terus coba berikan contoh penafsiran dari Atobarsi, bisa tentang ayat-ayat teologi.
Kalau dari At-Tabarsi, salah satunya dalam surah Al-Ma'idah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Yang perlu digarisbawahi, menurut At-Tabarsi, apa yang dimaksud dengan waliyu itu Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain, serta imam-imam Syiah yang ada di bawahnya. Coba apa sih pentingnya tafsir madhabi bagi seorang akademisi? Dari mempelajari ini itu untuk apa? Yang pertama, bagi saya bisa menambah wawasan ilmu mengenai apa berbagai macam corak penafsiran dalam Al-Qur'an. Yang kedua, saya bisa membandingkan beberapa kitab tafsir dengan beberapa corak yang berbeda. Dan yang ketiga, saya bisa mengambil sikap untuk toleransi kepada beberapa penafsiran Al-Qur'an yang mana memiliki corak khususnya corak madhab yang berbeda-beda. Dan saya juga bisa menghindari takdi sulfik kriatini, yakni pensakralan terhadap pemikiran keagamaan. Sehingga saya bisa memilah-milih untuk apa aja yang bisa dijadikan rujukan. Ya, terima kasih Mbak Hima, ganti Mbak Rini ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Rini. Assalamualaikum. Mbak Rini. Mbak Rini, dengar suara saya? Dengar, Bu. Ya, oke. Bisa diaktifkan kameranya? Oke. Coba jelaskan secara singkat. Nah, dengar ya. Tentang tafsir Majmu'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karya At-Tabarsi. Di karya tafsir karya putus-putus ya Mbak Rini. Maaf Bu, jaringannya. Iya. Jadi tafsir karya At-Tabarsi ini itu metodenya menggunakan metode tahlili, kemudian sumbernya itu bersumber pada Biro'i, kemudian mereka ini pokok pemikirannya terfokus pada imamah dan masfum imamahnya. Gitu. Oke, terus contoh penafsirannya? Contoh penafsirannya itu mereka menganggap bahwa yang berhak menjadi ya. Lanjut Bu, kalau kemudian tetap penafsirannya itu adalah terkait dengan imamah, yang mana mereka itu beranggapan bahwa Allah itu hanya menganugerahkan imamah itu kepada keturunan Nabi, dimulai dari Ali hingga imam, apa ya, pokoknya dimulai dari Ali, dan yang berhak menjadi imamah itu hanyalah keturunan dari Nabi. Jadi ada karakteristik khusus nggak bagi tafsir Syiah itu? Yang sudah saya pelajari dari 5 kitab tafsir Syiah,
Apakah ada karakteristik, ciri-ciri yang bisa disimpulkan? Kalau karakteristik dari tafsir syiah itu sendiri adalah mereka mengabung-abungkan sahabat Ali, kemudian mereka itu cenderung menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi dan Ali. Ada lagi? Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Rini. Sudah ya, Bu. Lah, Mila. Oh iya, sudah Mbak Rini. Terima kasih Mbak Rini. Iya. Mbak Mila ini tadi sudah apa belum ya? Saya lupa. Kok namanya sudah ada ya? Mbak Mila.